Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah. Gara-gara pintar naik ke sahabat Nabi yang satu ini bisa membeli kambing tanpa mengeluarkan uang satu pesan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Beliau adalah Urwah al-Bariki, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama lengkap Urwah bin Abi Ja'i al-Bariki yang juga merupakan perawi hadis. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Urwah untuk membeli satu ekor kambing. Kemudian Rasulullah memberikan satu dinar. Dengan uang satu dinar itu, Urwah lantas pergi menemui para penjual kambing. Beliau mencari kambing terbaik dengan kualitas terbaik dan harga yang sangat murah. Setelah hasil negosiasi, maka dapatlah dua ekor kambing dengan harga satu dinar. Kemudian Urwah lantas pergi menemui Rasulullah. Nah, di tengah perjalanan datang seseorang kepada Urwah untuk membeli satu ekor kambing seharga satu dinar. Kemudian lantas Urwah menjual kambing tersebut. Maka tinggallah satu ekor kambing plus satu dinar. Nah, itulah yang beliau bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Urwah datang menemui Rasulullah dan mengarahkan satu kambing beserta satu dinar. Kemudian Urwah berkata, "Ya Rasulullah, ini kambingmu dan ini uangmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa heran dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini, wahai Urwah?" Rasulullah menceritakan kembali kisahnya tersebut. Lantaran kelihayannya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Urwah. Beliau berkata, "Ya Allah, berkahilah setiap transaksi jual." Nah, sahabat semua, dari kisah Urwah al-Bariki ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam perdagangan tidak hanya berpikir saja, akan tetapi komunikasi yang baik merupakan kunci kesuksesan terhadap sesama. Lebih dan kurang saya mohon